Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara mengatasi layar redup dan terang sendiri secara otomatis di HP Realme C51 dan HP Realme seri yang berbeda. Oke, langsung saja mulai. Ada dua cara, bisa geser seperti ini, geser lagi sekali. Ini untuk kasar geser ya. Redup, terang. Redup, terang. Oke. Nah, untuk mengatasi layarnya redup terang sendiri, masuk di setelan, cari tampilan, cari di sini kecerahan adaptif. Ini on atau off kan. Kalau mau otomatis, seandainya di area terang dia akan cerah secara sendiri, di area gelap dia akan turun kecerahannya secara sendiri. Nah, inilah fungsi kecerahan adaptifnya. Bisa on kan, bisa off kan. Oke, supaya tidak redup terang sendiri, ini di off kan saja. Kemudian tingkat kecerahan bisa kalian atur secara manual seperti ini. Atau bisa kalian atur dari, ini saya off kan. Atau kalian bisa atur dari sini. Nah, begini ya. Geser. Nah, begini. Oke. Kalau kurang cerah bisa dicerahkan lagi. Nah, gini. Oke. Seperti itu caranya, guys. Silakan coba untuk di HP yang Realme UI 4, cek di sini, atau HP-HP merek lain coba cek di sini tutorialnya atau cek di bagian deskripsi pada video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.